Sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak bus di Lumajang, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, pemotor luka parah di bagian kepala. Kamera pengawas merekam detik-detik sebuah sepeda motor menabrak sebuah bus di depan Terminal Mina Koncar, Lumajang, Jawa Timur. Pemotor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan, menghantam bagian belakang bus yang berbelok menuju terminal. Akibat kerasnya benturan, pengemudi sepeda motor Irfan Effendi, warga Desa Grobokan, luka parah di bagian kepala. Sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan, yang mana diduga awal terjadi kelalaian salah satu dari kendaraan, masih tahapan pemeriksaan. Kondisi korban saat ini masih dalam penanganan medis. Memang di kawasan tersebut seringkali terjadi laka lantas, sehingga itu termasuk jadi atensi kami juga untuk upaya penanganan di wilayah tersebut. Polisi telah mengamankan barang bukti kecelakaan, yaitu sebuah sepeda motor dan bus laju jurusan Jember, Surabaya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.